Assalamualaikum petani porang Pasuruan. Untuk kali ini tutorialnya gimana cara menanam di polybag dan tumbuh bersama. Nah, ini ada yang kuncup, ada yang masih belum kuncup, ada yang masih enggak keluar, ada yang enggak ada, ada yang enggak timbul. Jadi ada yang keluar kuncupnya, ada yang enggak. Nah, sekarang tutorialnya gimana cara biar muncul semua tunasnya, biar serentak. Nah, kita bongkar kenapa ini bisa terjadi gini. Kemudian yang enggak muncul itu kenapa. Nah, ini coba kita bongkar. Cuman ini tadi pas ngerekam itu kameranya kurang ke bawah, jadi nggak kelihatan. Nah, ini coba kita bongkar. Ternyata waktu dibongkar itu bibitnya kebalik. Katanya itu kebalik, jadi lama muncul kuncupnya itu lama. Nah, ini nanti coba tak balik semua yang kebalik ini, tak coba balik semua, nanti tak kasih contoh lagi yang perbandingannya ya sama yang belum dibalik. Jadi munculnya nanti gimana, jadi videonya yang kedua nanti ada kalau sudah dibalik semua. Ini tak coba balik satu persatu, ada yang kedalaman, ada yang kebalik. Soalnya ini coba tak munculin dikit kuncupnya, nanti kita lihat perkembangan selama 2 hari jadinya gimana. Nah, itu munculin segitu aja cukup, nanti udah cepet ke atas ya. Thank you.
lihat perkembangannya selama 2 hari. Jadi perkembangannya jadi gimana? Ini setelah 2 hari, setelah dimunculin semua tunasnya. Nah, ini tunasnya cepet tumbuh kalau udah kelihatan gitu. Nah, itu ada yang tak kasih kayu, itu yang belum dikasih, belum dibalik, tunasnya belum dibalik, jadi tetap. Jadi itu yang belum tak bongkar. Itu kalau nggak salah ada 3 bijian. Nah, itu ada kayunya, 1, 2, 3, ada 3 kayu. Nah, ini kita bongkar, kita balik lagi. Nah, ini coba, kalau nggak percaya ini dibuktikan, ini udah tak, coba lihat. Nah, itu, nah ini kebalik. Nah, jadi kuncupnya itu belum mengarah ke atas, jadi kebalik. Nah, kita coba nanti kuncupnya itu di atasnya. Nah, jangan terlalu dalam. Emang kata susah kalau terlalu dalam, kuncupnya lama akan keluar. Jadi nanti akibatnya katanya tumbuhnya lama. Nah, ini kita tutup, kita munculin tunasnya. Jadi yang semua udah 2 hari itu muncul tambah panjang, yang ini belum muncul malah sampai 2 hari. Kita bongkar lagi, pembuktian lagi. Nah, ini terlalu dalam. Nah, ini terlalu dalam. Jadi kita keluarin tunasnya biar cepet tumbuhnya. Jangan terlalu dalam, kalau bisa jangan terlalu dalam, karena kuncup itu butuh ruang buat ke atas. Kalau penutupan tanah dia akan lambat ke atasnya. Kan nyamping, tunasnya itu nyamping. Nah, coba kita munculin juga nanti. Nah, jangan terlalu dalam, kalau bisa jangan terlalu dalam. Soalnya tahun kemarin aku yang terlalu dalam itu kuncupnya nggak mau keluar, susah keluarnya, itu lama sendiri. Yang lainnya udah tumbuh besar itu masih belum kuncup, belum keluar kuncupnya. Lihatin dikit aja, udah ditaruh itu aja, simple sebenarnya. Kita lihat nanti perkembangannya selama 2 hari lagi. Jadi kita pasti kasih selah waktu 1 hari, nanti 2 harinya lagi kita rekam lagi gimana perkembangannya. Jadi ini 4 hari setelah dibongkar. Yang ini dari umbi. Ini udah dibalik semua. Kita lihat perkembangannya. Nah, ini suka
sekarang udah hari keempat. Nah, itu yang tunasnya itu udah mulai tambah panjang. Yang kemarin muncul duluan itu malah lebih tinggi. Nah, menjorong ke atas tinggi. Tuh, malah ada yang keluar daun. Jadi kalau terbalik emang gitu, susah mau tumbuh. Nah, ini 6 harinya. Setelah 6 hari.